Jadi dari ketinggian puncak Kreisberg ini yang kita hadir di sini, dan Tuhan memberikan kita anugerah yang karena ada beberapa yang naik berkali-kali di sini. Setengah 11 di tour guide untuk menjelaskan tentang proses operasional kami di sini, penerimaan masyarakat dan selamat datang pada sesi informasi kandida dan lingkungan hidup umum untuk tamu PT Freeport Indonesia. Sekarang kita menuju ke tampang Grasberg, kita di dalam tram sekarang, kereta gantung 2, dan menuju ke tampang Grasberg sekarang. Nanti kita rencana tur di Grasberg, habis itu kita akan turun ke bawah. Mudah-mudahan cuaca baik di atas supaya Pak Kanwil Hukum dan Ham bisa lihat tampang terbuka kami dan juga pemandangan termasuk salju abadi kami di atas.
Bapak tiba? Ya. Luar biasa. Kita sudah tiba di area demonstrasi di Grassberg. Papua pasti tiba. Kanwil Kemenkumham Papua pasti tiba. Kanwil Kemenkumham Papua pasti tiba. Kanwil Kemenkumham Papua pasti tiba. Di sana pulaku yang ku puja selalu, tanah Papua. Dan di sini dilakukan dengan mengutamakan keselamatan dan keamanan. Tentu
memberikan sebuah nilai dalam bekerja kita, bahwa profesionalisme itu memang harus didapati dengan kualifikasi, peningkatan kompetensi, dan semua itu bisa didapati dengan penjelasan yang telah kita dapati tadi. Saya sebagai kepala kantor wilayah dan juga sebagai orang Papua yang dipercayakan oleh Bapak Menteri, tentu saya ingin menegaskan bahwa perubahan, percepatan di tengah modernisasi dan transformasi yang terjadi secara mengglobal di dunia itu harus juga menjadi sebuah kegerakan bersama, dan ini harus membangun sebuah image, kepercayaan baru bahwa sebenarnya orang Papua juga bisa untuk bekerja dengan kompetensi yang terbaik, dan proses itu harus dipersiapkan. Kita bisa mendapat sebuah pembelajaran dari eksplorasi terbesar dari reform ini, di mana semua orang yang bekerja di sini itu harus dipersiapkan, tidak asal-asalan. Nah, dan ini harus juga kita lakukan di jajaran kita sebagai aparatur sipil negara. Kalau semua bisa bekerja dengan pendekatan profesionalisme ini, maka pelayanan publik dan upaya kesejahteraan di tempat bagi saya bukan menjadi sebuah tantangan yang besar. Karena itu diawali dari sebuah komitmen, leadership yang mau memberikan totalitas pengabdian dan pelayanan ini. Ini harus kita lakukan, ini harus kita kerjakan. Jadi dari ketinggian puncak Grasberg ini yang kita hadir di sini, dan Tuhan memberikan kita anugerah yang biasa, karena ada beberapa yang naik berkali-kali di sini tidak menemukan cerahnya tempat ini jika tiba ditutup dengan awan kabut yang salju abadi. Tapi we'll be right back.